Rachel 9547, kami ada bersama Anda sahabat Rachel saat ini, Mei Junandi dan juga Aji Permana. Kita masih ada di kawasan Kebun Pedas sahabat Rachel. Dan di sebelah kanan Mei ini sudah ada toko wanita yang sangat independen. Karena independent moment tuh kayaknya lagi ngetren banget sekarang. Tapi ini contoh real yang memang perempuan mandiri yang bisa bekerja keras, tidak mengenal waktu. Buktinya di usia yang sudah harusnya istirahat tapi masih aktif buat berproduksi gitu ya. Ada Ibu Mimin, sehat Ibu. Alhamdulillah. Hari ini setelah panjang waktu berubah jadwal, akhirnya hari ini kita bisa ketemu ngebahas soal produk UKM yang memang Bu Mimin sudah jalani lama ya Bu ya, cukup lama. Bu boleh dijelaskan nggak sih produk katapang, biji katapang ini dari kapan dan kenapa ada pemikiran buat bikin biji katapang? Oh, jadi pertama saya itu kan hobinya ya makan ketapang. Kan dari masa SD saya suka disuruh jualan sama ibu. Dulu makan bukan ketapang, onel. Terus pas ini terdorong juga ya oleh apa minat dan kebutuhan juga minat. Karena ibu kan mantan TKI juga. Ya. Apa ya? Supaya saya nggak berangkat lagi ke sana. Jadi ya coba ibu membuat ketapang. Nah, alhamdulillah ternyata dengan niat dan yakin kita itu bahwa ini satu usaha yang akan menghasilkan kita. Ya alhamdulillah dengan tekun pertama ibu misi ke warung-warung ya. Ke warung-warung tahun 2007 itu pertama. Anak kan di SMK ya, SMK Kebandungan dulu. Nah, sehingga apa, alhamdulillah bisa terpenuhi kebutuhan anak itu. Buat ongkos, pertama ongkos dulu 7.000 tuh sehari. Ke warung dulu, tapi ya dijalani aja gitu. Walaupun memang ya kami sebenarnya keluarga yang ya benar-benar terbatas ya dengan SDM juga. Karena apa keahlian ibu itu kan sebenarnya mah menjahit ya, tapi karena banyak saingan asalnya mah menjahit karena ibu tuh. Nah, dengan usaha ini apa, dengan usaha makanan ini, karena makanan kan ya mungkin orang itu kalau yang seneng ya seperti ibu sendiri lah, karena kan ibu dulu seneng ketapang gitu. Nah itulah mungkin karena terdorong oleh kebutuhan. Alhamdulillah ibu itu pertama yang ngerjain itu tetangga ya, satu orang. Terus anak kalau pulang sekolah itu guntingin gitu, ya. Bantuin gitu. Di tahun 2010 itu punya karyawan sampai 10 orang itu. Karena kan dulu enggak pakai mesin. Oh, belum jadi adonan ya, manual gitu. Jadi butuh karyawannya lumayan gitu ya. Karena ibu kan di tahun 2011 itu dulu kan ada pendampingan untuk apa, lobi-lobi yang kayak masukin produk itu ya, ada yang mendampingi. Alhamdulillah ibu masuk dari kantin SMP ini Sukaraja sampai ke Cibadak sana, SMP, SMA. Kebetulan waktu itu kan ponakan belum kerja di Nike ya, tahun 2010 sampai 2011 itu sampai ibu satu hari itu satu bal 25 kilo. Wah, luar biasa. Satu sama hari Nike, satu hari. Wah, luar biasa. Karena kan banyak kalau di kantin sekolah kan enggak buat itu ya. Betul. Alhamdulillah. Ke sini-sini jadi 5 kali. Karena kan apa ada itu apa ada mesin ya. Ada mesin. Karena mungkin ada dorongan untuk biaya juga. Jadi semangat gitu. Nah, betul. Terus rumah juga belum jadi gitu. Masih belum seperti ini lah. Baru ke sana terus belum ini depan. Jadi minat itu gimana ya? Jadi menggebu-gebu ya. Nah itu walaupun memang banyak sebenarnya mah kegiatan tapi fokus di situ. Nah, luar biasa, fokus konsisten gitu kan ya, dan memang dicintai lah pekerjaan itu. Nah, betul. Jadi setelah dipikir-pikir yang kalau biji ketapang kelihatannya kecil ternyata cuannya banyak gitu kan ya, menghasilkan gitu kan. Dan menariknya tuh yang tadinya cuma sedikit jadi banyak. Bahkan sekarang sudah ada mesin, udah ada rumah produksi sendiri berarti ya Bu. Dari 2007 sekarang 2024 awal, berarti kurang lebih 10 tahun lebih ya Bu ya. Wah, luar biasa. Dengan konsisten akhirnya dari ketapang bisa ngebangun rumah. Enggak deng. Tapi kan ada konsisten lain ya Bu ya. Ada konsisten lain karena memang Bu Mimin ini juga aktif di beberapa komunitas juga gitu kan ya. Tapi Bu, kalau berdirinya dari 2007 berarti
COVID juga ngalamin dong susahnya gimana? Ngalamin. Kena imbas apa enggak? Kena imbasnya ya sekolah-sekolah nggak bisa diisi. Oh iya betul. Karena memang pasokan di sana banyak ya. Sampai sekarang nggak bisa ditarik lagi. Kan kita sistemnya konsinyasi. Ya udah gimana gitu. Saya ininya apa? Datangnya ke sekolah ini dulu aja SMP Sumaraja. Jadi pas datang teh kemarin ya pas mau diisi lagi. Wah ibu catatannya juga sudah nggak ada. Oh iya udah tahun yang lalu gitu ya. Berarti memang salah satu UKM yang kena dampaknya juga ya Bu ya. Karena memang patokan banyaknya tuh di sekolahan, sekolahan gitu kan ya. Kalau sekolahan berarti harganya mulai di kantong dong ya. Iya, yang kecil itu kan ada kemasan yang kecil yang seribuan. Jadi ngisiinnya 800. Berarti ada yang sekarang kecil. Iya, maksudnya sekarang mah ke pasar. Ibu ke pasar warung terdekat. Dulu itu karena kita banyak itu karena kan punya yang ngampas ke warung-warung juga, ke sekolahan, ke warung. Belum ke supermarket dulu mah. Kalau sekarang mah ke sekolahan enggak, tapi ke supermarket masuk. Luar biasa. Ke Jogja ke Toko Serba Selama. Ke Tiara juga masuk sekarang kebetulan ke Tiara udah itu ya. Kemarin. Tiara terus Giraya di Kranasda. Yang ke Lampion juga pokoknya jurusan Lampion kayak toko Bobby, toko Asri yang gitu. Ini udah ada ya? Udah. Ada. Wah, luar biasa. Berarti memang walaupun kelihatannya sederhana tapi ternyata produknya udah di mana-mana ya justru ya. Berarti awalnya dulu pemasarannya memang door to door dari pintu atau memanfaatkan sosial media atau gimana Bu? Bisa asalnya, sampai asalnya mulut ke mulut ya. Asalnya mulut ke mulut. Kebetulan kan Ibu salah satu anggota PKK pengurus PKK kecamatan ya. Mungkin 47 kecamatan udah merasakan kepentingan Ibu. Karena Ibu suka bawa dulu. Iya betul. Ya. Udah perkenalan ya. Udah perkenalan. Terus suka ada yang jualan juga di pendopo, ada yang ya yang walaupun memang sih ketapang itu semua juga bisa ya gampang. Iya gitu. Betul. Nah betul. Yang bikin ngebedain ini produk ketapang ibu sama yang lainnya apa memang? Mungkin ada resep rahasianya kan? Pasti ada yang ngebedain. Iya. Apa? Mungkin seperti. Gak usah bocoran sih. Cuman dari segi rasa apa yang ngebedain produk ini sama mungkin yang lain? Produk ibu itu pertama renyah. Terus kedua bentuknya juga nggak sama dengan yang lain karena manual kan ibunya ibu tuh. Terus rasanya renyah. Terus juga kan kalau yang namanya ketapang itu rata-rata ya keras gitu, keras gitu. Katanya orang tua kan enggak mau kan biasanya. Kok ini renyah katanya ketapangnya. Nah, dari situ mungkin. Nah, betul. Banyak yang suka akhirnya gitu kan ya. Kalau dari kalau yang di sekolahan kan yang mini-mini kan ya Bu, yang seribuan. Iya, kalau yang gini berarti ukuran segini berapa harga? Ini tuh 250 gram. Kami masukin ke tos serba itu 10.000. Kalau di Selamat 12.000. Kalau di tos serba 13.500. Ini yang Jogja. Iya benar-benar. Karena memang ukurannya 250 gram gitu kan. Ya berarti kalau misalkan ada yang beli sesuai permintaan pengen setengah kilo, diladenin enggak, Bu? Diladenin. Oh, berarti memang sesuai permintaan. Iya, tapi kami enggak bersedia untuk antar kalau di atas 10 gitu. Betul. Jadi kalau permintaannya banyak baru bisa ada antar janjian boleh gitu. Nah, betul-betul luar biasa ya. Jadi dari konsisten, dari suka, dari rasa suka ketapan punya ide bikin ketapang sendiri akhirnya jadi satu perusahaan, satu produk yang memang disukai banyak orang gitu kan. Soalnya ya. Ada kendala enggak sih Bu selama kan udah lebih dari 10 tahun lebih kan ya ini bikin usaha ini, jatuh bangunnya rasanya seperti apa sih? Kalau Ibu sih sepertinya kalau kendala itu ya biasa-biasa aja lah. Enggak ada kendala yang terlalu sulit gitu. Cuman pernah Ibu itu merasa gimana ya? Merasa di apa ditipu lah gitu ya karena kan dulu kan anak ibu teh ponakan ibu teh kerja di itu apa di Nike ya ibu sempat ini apa nerima yang tukang ngampas gitu sampai 4 bal terigu tuh nggak ada setoran ke ibu katanya. Nah itu makanya ibu males ngambil lagi yang ngampas itu pernah tertipu kenapa nggak ngambil reseller kan gitu ya. Reseller itu kan kitanya harus bisa pilih-pilih orangnya ya. Betul. Nah itu sempet juga ibu ketipu juga nggak yang pesan kayak itu terus
Uangnya udah masuk ke rekening pasti itu nggak ada. Ah, berarti kasus penipuan tuh ngalamin ya Bu ya? Iya ngalamin. Cerita-cerita ditipu, wah luar biasa. Tapi walaupun pernah jatuh bangun gitu kan ya, walaupun ngalaminnya susah senangnya, tapi alhamdulillah bisa sampai detik ini konsisten. Berarti sekarang karyawannya udah berapa Bu? Sekarang 4. Udah 4? Iya. Berarti ibunya udah nggak ikut ini ya? Tinggal karyawan aja. Nah, sebagai CEO. Ya, sebagai tapi kalau karyawannya lagi sakit, ibu terjun juga. Ah, betul. Kayak sekarang kan karyawan yang sakit ya satu. Nah, ibu yang ngerjain gitu. Ah, karena memang permintaan tuh setiap hari berarti berproduksi ya, Bu ya? Ibu itu sekarang nggak terlalu banyak sih. Cuman ya, soalnya kan ibu hanya pasar suka aja, ke warung-warung enggak. Ke warung-warung enggak. Kalau mau bulan puasa tuh lebaran pasti. Kalau sekarang mah paling satu minggu itu paling banyak 2 bal. 50 kilo paling banyak. 50 kilo berarti kadang kilo kadang 25 kilo satu minggu. Dalam satu satu minggu paling satu bulan itu paling banyak 2 kintal. Berarti omsetnya berapa Bu? Boleh dibocorin? Omsetnya. Pasti omsetnya naik turun sih. Iya. Iya naik turun karena kan turun. Karena kan harga kalau omset masih tetap ya segitu. Kalau ininya apa untuk biaya bahan baku dan modalnya itu ya keseluruhannya itu naik turun. Iya betul. Naik turun soalnya sekarang minyak juga kan melambung. Kadang ada kan kalau minyak kita itu kadang nggak ada. Betul betul. Sekarang minyak kita juga udah kalau belinya ya? Jarang. 14.000 bukan 14.000, 14.500 tetap. Betul. Di situnya 14.000 tetap aja 14.500. Jadi 28.000 tuh 29. Jadi memang berpengaruh ke biaya produksi ya. Terus terigu juga kan naik turun itu. Terus bawang kayak itu, bawang putih, bawang merah kayak itu naik turun. Belum plastik juga sekarang. Betul. Jadi memang disesuaikan. Iya, tapi kalau ambilnya spill angkanya 2-3 ngambilnya paling ibu 25% lah dari satu bal. Iya 25% itu laba bersih. Laba bersihnya betul. Karena memang kalau harga kebutuhan tuh memang nggak bisa ditebak ya naik turunnya. Kan kita bisa misalkan kalau buat ini ya buat untuk yang gede dari 25 kilo terigu itu jadi 30 kilo. Jadi 30 kilo betul. Bisa diperhitungkan dari situ aja. Berarti ibu sekarang menyediakan produknya tuh sekitaran kayak gini, ukuran 250 gram itu sama yang kecil. Yang kecil. Ah, iya berarti dua varian ya. Ibu ambil dulu. Boleh. Oh, iya. Ini kan untuk ke pasar Sukaraja. Kalau buat yang kecil gini lebih omsetnya kecil. Ah, betul. Soalnya kan ini harganya kalau ini harganya 8.000 kan satu sama dengan ini. Ya betul. Ini kan 10.000 ya. Kalau ini 8.000. Cuman kita ngambil di plastik kan sama lebar. Iya betul. Karena memang beda kemasan juga gitu kan. Cuman di upah kerja murahan yang ini. Iya betul. Kalau yang ini kan mungkin agak nggak lama ya. Betul. Berarti memang kalau itu yang ekonomisnya ya ini lebih apa ya, lebih buat oleh-oleh gitu kan. Kalau ini mah buat cemilan kan buat sehari-hari. Betul. Kalau varian rasanya berarti dua ini aja ya, bawang kalau yang asin kencur. Kencur aja sama bawang. Ada yang manisnya juga? Ada yang manis. Betul manis. Lagi dia produksi ya masalah. Nanti bisa diundang kita Bu buat ngerasain yang manisnya ya. Kalau gitu terakhir Bu, terakhir sebelum ditutup ada pesan enggak buat masyarakat di sana? Oh iya, e-commerce jualnya online enggak? Kalau e-commerce mah sempat ibu ya di Lazada cuman kena adminnya enggak jalan. Jadi berarti kalau di sosmed? Sosmed mah paling di WA, di status WA. Kayak gitu aja di WA. Berarti nanti boleh disebutkan nomor WA-nya ya Bu ya? Boleh. Atau di sini ada? Nggak ada. Oh, boleh sebutin nomor WA-nya. Iya, 0857-0857-5949-4664. Nah, kalau di map, Biji Ketapang 3L. 3R ya? Iya. Berarti kalau misalkan mau pesan bisa ya Bu ya? Bisa. Perseorangan misalkan kalau ada orang yang mau beli langsung dengan jumlah yang banyak bisa langsung lewat WA tadi ya. Luar biasa. Berarti kalau misalkan ada masyarakat yang mau beli ke sini atau pengen tahu deh Bu tipsnya supaya konsisten usaha seperti apa, boleh dikasih nasihat himbauan juga. Iya. Pertama kita jalani dan cintailah pekerjaan itu. Jadi kalau memang ada tantangan jadikanlah peluang untuk itu aja betul. Jadi tantangan seberat apapun, yang penting lewati. Supaya kalau diusahakan biasanya ada masukan-masukan gitu. Ini kurang ini kurang ini itu jadikan motivasi untuk kita betul.
Kadang kan kita pertama sebenarnya itu resep itu dari masukan-masukan orang gitu. Jadi tambah sini itu tambah belajar bisa terus dinikmati, ya. Nah, betul, makin disukai sama masyarakat. Situ, iya. Berarti jangan anti kritik ya, Bu ya. Ternyata pengusaha pun jangan anti kritik ya, enggak cuma pejabat ya anti kritik ya. Justru kritik itu masukan untuk kita. Nah, betul, supaya lebih baik lagi. Mudah-mudahan sih bisa obrolan kita hari ini bisa menginspirasi masyarakat di luar sana, khususnya ibu-ibu perempuan yang mau independent woman gitu kan ya, yang mau belajar mandiri, menghasilkan uang, berproduksi. Yang penting konsisten, apapun usahanya yang penting konsisten. Iya, Bu ya. Kalau gitu Bu Mimi, terima kasih sudah mau ngobrol dengan kita hari ini sama Tarisha L. Itu dia obrolan kita dengan Bu Mimin, Mei Junandi dan juga Aji Permana. RCL, kami ada bersama Anda.